Melimpahnya hasil perikanan dan kelautan menempatkan Sulawesi Selatan urutan ketiga setelah Jakarta dan Jawa Timur dari segi volume ekspor dan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pilar perikanan. Namun untuk nilai ekspor Indonesia secara umum masih jauh tertinggal dari negara Asia lainnya seperti Thailand dan Singapura. Hal itu disebabkan masih rendahnya kualitas ikan sampai ke negara tujuan ekspor karena terkendala sistem rantai dingin. Bahan baku yakni es batu dengan sistem rantai dingin dan sanitasi dalam bisnis usaha perikanan diharapkan. Kesegaran ikan sejak ditangkap sampai ke tangan konsumen dapat dipertahankan, dapat mengurangi tingkat kerusakan ikan, meningkatkan nilai jual ikan, mutu hasil olahan yang baik, meningkatkan ekspor yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Untuk itu, Isuiji Alcia dari Jepang memperkenalkan teknologi terbaru slurry ice untuk pendinginan ikan yang diperkenalkan pertama kali di Kota Makassar melalui pemaparan di hadapan nelayan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Pauteri Makassar yang dihadiri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Sulawesi Selatan dan Kepala PPI Pauteri Haji Abbas. Ini teknologi baru ini dari PT Izui sangat cocok, sangat ada keuntungannya bagi Indonesia. Karena Indonesia pun hasilan ikan cukup banyak, jadi harus dimanfaatkan melalui teknologi ini. Dengan menggunakan air garam dengan tingkat salinitas 1%, slurry ice dapat menjaga kualitas ikan karena menghasilkan 70% air dan 30% es batu, sehingga tidak ada udara antara ikan dan es. Slurry ice menghasilkan es yang lembut membungkus seluruh ikan, sehingga pendinginan bisa lebih maksimal. Tim Isuiji Alcia yang melakukan uji coba potensi slurry ice di PPI Pauteri Makassar, Mr. Kitamura menjelaskan, dengan sistem slurry ice dapat menjamin kualitas dan mutu ikan mulai dari proses penangkapan di laut sampai distribusi produk ikan beku hingga tiba di negara ekspor. Apalagi Kota Makassar menjadi salah satu pintu gerbang ekspor hasil perdagangan perikanan secara umum. Hai, JICAの授業で来てるんですけれども JICA の方からの紹介もあって、あとマカッサルというのは水産資源が非常に豊富であると、そういうことからこのマカッサルを選びました。Dari kantor JICA ada rekomendasi untuk Makassar. Makassar itu salah satu banyak banyak hasil ikan laut. まず皆さん、この漁港の周りの、漁師さんだとか、水産関係の方、あとはそのジャカルタからもいらしていただいて、大変ありがたく思っています。Jadi dia mau berterima kasih atas kehadiran nelayan masyarakat di sini maupun dari Jakarta, dia sangat berterima kasih sudah disambut dan dipersiapkan dengan baik. Rini Andriani dan Adi Wibowo dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut baik slurry ice ini sebagai jawaban atas permasalahan ekspor ikan di Sulawesi Selatan yang masih terkendala sistem rantai dingin. Namun pihaknya masih perlu melakukan penelitian dan peninjauan terkait uji sensor dan sarana-prasarana sebagai penunjang jika slurry ice digunakan para nelayan. Kalau kristal itu sekarang itu tidak cocok dengan nelayan, tapi cocok dengan ekspor. Barangkali ini kalau dibandingkan dengan es kristal, ini yang saya mau persoalkan. Apakah ini lebih bagus daripada kristal atau tidak? Karena saya punya penglihatan ini, kalau nelayan ada yang berangkat sampai setengah bulan baru pulang, ada yang tiap hari. Apakah cocok yang setengah bulan? Selari es ini tanpa diberi air, dia sudah berair dan sangat lembut. Jadi dia lembut bagaikan salju, menyelimuti ikan yang bakal kami ekspor. Jadi kami sangat bersyukur dari eksportir ini dengan kehadiran slurry ice ini. Slurry ice ini baru pertama kali diperkenalkan di Kota Makassar. Dan menurut rencana slurry ice ini akan diperkenalkan ke seluruh wilayah Indonesia dengan pendampingan dari tim Isuiji Alcia selama 1 tahun. Rina Ardin, Abdullah Rerang, TPRI, mewartakan.